Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah, diberi kesehatan, diberi maunah, dan diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang makna solawat yang mungkin tak pernah terdengar dari yang lain. Ini beda pernyataan resmi dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang solawat. Mari kita simak penjelasan Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus berikut ini. Alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita sekali lagi dan semoga seterusnya di tempat yang baik, di acara yang baik, di hari baik. Alhamdulillah. Manusia yang mau kenal Allah, manusia yang ikhlas mau mengucapkan dua kalimat syahadat, sebejat apapun dia, maka dia orang baik. Tapi kalau ada orang tidak mau mengakui Allah Ta'ala, ya tidak mau mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam akidah Islam orang itu belum baik. Sebaik apapun belum baik. Makanya kita dilarang memandang remeh, memandang rendah siapapun yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan kita diperintahkan untuk memandang dengan ta'zim, memandang dengan penuh pengagungan, penghormatan kepada siapapun orangnya yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan dikatakan memandang wajah seorang mukmin dengan penuh cinta itu lebih utama daripada melihat Ka'bah secara langsung. Padahal kita tahu lihat Ka'bah itu bisa membuat hati jadi bersih. Lihat Ka'bah. Nah, untuk lihat Ka'bah itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh biaya. Waktu, tenaga, harta, kesehatan dan lain sebagainya. Pahalanya memang besar. Tapi ternyata memandang mukmin, siapapun mukminnya, dengan penuh cinta, itu pahalanya lebih besar daripada melihat Ka'bah. Dan ini yang harus kita lakukan di akhir zaman ini, memandang orang lain dengan sayang, memandang orang lain dengan cinta, memandang orang lain dengan kacamata yang baik. Akhir-akhir ini sering terjadi hal-hal yang kurang enak gara-gara beda pilihan, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda yang didukung, sehingga kadang pandangan kita tidak lagi penuh cinta tapi penuh prasangka. Naudzubillah min dzalik. Makanya yuk kita rubah, jadikan mata kita mata yang penuh cinta, mata yang tidak ada prasangka, kecuali prasangka yang baik. Malam ini saya mau menjelaskan bab solawat pelan-pelan, tapi insya Allah pulang dari sini jauh lebih paham tentang apa itu solawat. Ini penjelasan resmi Habib Novel Al-Idrus tentang solawat. Solawat dari asal kata as-solah. Dari asal kata as-solah. As-solah itu artinya ad-du'a. Artinya doa. Bentuk jamaknya as-salawat. Salawat itu bentuk jamak dari as-salah.
Makanya tidak ada bahasa Indonesianya solawat sebetulnya. Gak ada. Yang ada adalah bahasa Arab diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Mari kita bersolawat. Sebetulnya itu mari kita membaca solawat yang banyak. Jadi secara bahasa solawat adalah doa. Secara bahasa. Tapi secara syariat solawat itu apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang termaktub di dalam Al-Quran, di mana Allah mewahyukan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dalam ayat tersebut jelas Allah mewahyukan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Kalau penerjemahannya harus dipisah. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi, dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Kenapa dipisah? Karena tidak sama solawatnya Allah dengan solawat malaikat. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Kemudian Allah berbicara memanggil orang-orang yang percaya sama Allah. Yang dipanggil bukan muslim. Yang dipanggil bukan muslim. Muslim itu minimal 2 kalimat syahadat. Dan tidak menolak 4 rukun Islam yang lain. Menolak 1 rukun Islam maka dia murtad. Muslim kok menolak sholat dikatakan tidak wajib. Maka otomatis dia murtad. Kalau muslim belum sholat karena malas tidak murtad, tapi berdosa besar alias meninggalkan sholat. Nah muslim ini, kita-kita yang muslim melakukan rukun Islam tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu ini. Yang dipanggil sama Allah khusus ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang percaya, hei orang-orang yang yakin. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab. Rukun iman yang 6. Siapa yang udah Islam, muslim, kemudian melakukan rukun iman yang 6 ini, dia percaya betul, maka dia termasuk golongan mukminin, mukminat. Dan mukminin mukminat ini yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dalam kasus ayat ini. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Pertanyaan saya, Bapak Ibu hadirin semuanya, percaya enggak sama Allah? Percaya enggak sama Allah? Percaya enggak sama Allah? Yakin enggak sama Allah? Percaya enggak sama malaikat-malaikat Allah? Percaya enggak di setiap jengkal ada malaikat? Percaya enggak di kanan dan kiri kita ada malaikat? Percaya enggak di setiap langit ada malaikat? Percaya tidak Nabi Muhammad SAW sudah bersabda bahwasanya langit itu penuh dengan malaikat, setiap jengkal ada malaikat, dan langit itu berkerewatan seperti pintu atau lantai yang berkerewatan karena diinjak-injak oleh malaikat yang jumlahnya luar biasa. Percaya atau tidak? Percaya atau tidak kalau ada malaikat yang khusus ngurusi rezeki? Percaya tidak ada malaikat yang khusus ngurusi cabut nyawa? Percaya tidak ada malaikat yang khusus bagi-bagi tugas cari majelis ilmu? Percaya tidak dengan rasul-rasulnya Allah? Percaya tidak dengan yang namanya hari akhir? Percaya tidak dengan takdirnya Allah Ta'ala? Percaya tidak dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi? Alhamdulillah, percaya. Pertanyaannya, sudah terpanggil belum? Ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah, Allah memanggil orang-orang yang percaya kepadanya, hamba-hamba yang percaya kepadanya, ya ayyuhalladzina amanu. Rasakan ini, Allah manggil kita. Bayangkan itu kalau yang namanya anggota TNI, panglima TNI kemudian berkata, wahai prajurit. Itu bayangkan kalau yang namanya anggota Polri, begitu Kapolri berkata, wahai prajurit, maka semuanya langsung memanggil, siap, siap. Ini kita dipanggil sama yang punya jagat raya, dipanggil sama yang punya alam semesta,
dipanggil sama yang menciptakan kita. Berarti ini bukan sembarang urusan, ini urusan yang penting. Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil sama Allah. Dan sebelum memanggil, Allah memberikan pengumuman. Menariknya di sini, Allah enggak langsung manggil, ya ayyuhalladzina amanu, enggak. Tapi Allah berikan pengumuman dulu. Sungguh aku Allah bersolawat pada Nabi, sungguh para malaikat bersolawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, yang percaya kepadaku, hei kalian semua, ayo salawat dan salam kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Pertanyaannya, kita ini terasa enggak kalau dipanggil? Nah ini repotnya, ini enggak kerasa. Rasa ini yang penting. Kalau rasa ini dapat connect. Connect dengan siapa? Dengan yang memanggil. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, manusia-manusia yang paling paham wahyunya Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar ayat ini gemetar. Gemetar, khawatir, khawatir salah. Kenapa? Karena ini Allah manggil dan memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Hei orang-orang yang beriman, kalian semua solawat, kalian semua salam sebanyak mungkin kepada Nabi Muhammad SAW. Maka berangkatlah para sahabat menghadap Nabi Muhammad SAW, menghadap kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, amma salam faqad arafna. Ya Rasulullah, kalau ucapan salam kami udah paham, sudah ngerti cara ngucapin salam kepadamu, udah paham ya Rasulullah. Karena Allah ketika Isra dan Mi'raj, Allah sudah mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, diabadikan tuh ya. Kalau kita sholat, assalamualaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah ucapan Allah, salam Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Artinya sahabat paham ketika Allah nyuruh ucapkan salam kepada Nabi, sahabat paham. Kenapa? Karena pernah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala salamnya seperti itu. Makanya ketika disuruh ucap salam kepada Nabi, sahabat ngerti, salam kami sudah paham, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, ya Nabi assalamualaikum, ya Rasul assalamualaikum. Seperti kalau kita asrokol marhaban tuh ya, waktu berdiri maulid, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Paham? Itu kita ucapan salam ditutup salawat. Nah, sahabat ngomong kepada Nabi Muhammad SAW, amma salam qad arafna. Kalau salam kami sudah paham ya Rasulullah, tapi kalau solawat ini bagaimana? Maka Rasul mengucapkan, kulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Tidak sedikit orang yang salah paham hadis ini. Tidak jarang orang salah menafsirkan hadis ini. Makanya ini perlu saya bahas. Maka Rasul pun menjawab, wahai sahabatku, kalau salam kamu sudah tahu kan? Nah kalau solawat ucapkan saja. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah mengajari umatnya bersolawat. Rasul enggak mengatakan solawat, silahkan kalian bersolawat, enggak. Ucapkan. Ucapkan artinya apa? Kita enggak bisa solawat. Mohon maaf pemirsa, Anda perhatikan ucapan saya ini, mungkin ini agak mengagetkan. Sampai hari ini tidak ada seorang pun di antara kalian yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai hari ini tidak ada seorang pun di antara kita yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ada adalah orang yang mengucapkan Allahumma salli. Yang ada adalah orang mengucapkan ya Rabbi salli. Yang ada orang mengucapkan sallallahu ala. Tapi tidak ada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa? Karena sahabat sendiri tidak paham caranya solawat. Maka diajari sama Nabi, kulu ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nah ada orang yang gagal paham, kemudian mengatakan solawat yang diajarkan Nabi itu yang begini loh,
Kalau begitu enggak diajarkan Nabi, jadi enggak ada solawat yang lain. Naudzubillah min dzalik. Ini gagal paham luar biasa ini. Kenapa? Karena ternyata teks solawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan cuma itu. Ada beberapa teks solawat yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan ada juga solawat-solawat yang dikarang oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau memang solawat adanya cuma itu yang dicontohkan Nabi, yang lain gak kepake, berarti solawatnya sahabat semua gugur. Nah, tapi Nabi mengatakan kulu, ucapkanlah ini betul. Nabi menyuruh kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad SAW. Maksudnya apa? Ini yang akan saya bahas. Begini loh, Allah merintahkan kita solawat. Diawali Allah bilang, aku solawat, malaikatku solawat, ayo kalian solawat. Ya bingung toh kita. Nah, solawat yang seperti solawatnya Allah tuh gimana? Lah solawat yang seperti solawatnya malaikat tuh gimana? Lah wong Allah bilangnya, ayo kalian solawat, aku sudah dan selalu dan terus. Malaikatku juga solawat terus. Ayo kalian solawat yang beriman. Nah solawat gimana solawat? Karena solawat artinya doa-doa. Kita disuruh mendoakan Nabi Muhammad SAW. Doa yang bagaimana? Lapor pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, doanya gimana nih? Seperti yang diperintahkan Allah, gimana? Maka Rasul tidak mengajari solawat. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kalian minta saja sama Allah, biar Allah yang solawat. Bukan kalian yang solawat. Minta sama Allah agar Allah yang solawat. Kulu ucapkan, minta sama Allah ucapkan. Allahumma, suruh doa. Ketika sahabat nanya bagaimana solawat, Rasulullah justru mengatakan hendaknya kalian mengucapkan doa ini. Minta sama Allah, kulu ucapkan. Allahumma, ya Allah, duhai Allah, salli, tolong engkau bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Dan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, kalimat ini berarti yang solawat siapa? Siapa yang solawat? Kita ngapain? Doa, doa apa? Minta, minta apa? Minta Allah, minta Allah ngapain? Solawat, kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka Allah langsung menjawab, innallaha, sungguh Allah bersolawat pada Nabi. Ya Allah, tolong engkau yang bersolawat. Allah bersolawat pada Nabi. Ya Allah, tolong engkau yang bersolawat. Allah jawab, Allah bersolawat kepada Nabi. Jadi doa kita itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, langsung dijawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, hendaknya kalian salawat dan salam kepada Nabi. Langsung kita jawab, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Maka Allah jawab lagi, innallaha wa malaikatahu, enggak putus-putus itu. Paham? Paham apa? Berarti ada enggak solawat yang putus? Enggak ada. Berarti tiap detik ada enggak solawat? Ada. Terus yang solawat siapa? Jadi ada enggak manusia bersolawat? Enggak ada. Enggak ada manusia yang mampu solawat. Mampunya cuma minta Allah bersolawat. Sebetulnya nih kalau bukan Nabi yang nyuruh, ya kita rotok kurang ajar. Betul kan? Oh, nyuruh-nyuruh Allah, Allahumma sholli, itu perintah lo, amr lo. Ya Allah, tolong kau yang sholawat. Lo disuruh sholawat, kau nyuruh Allah. Ya Allah, tolong kau aja yang sholawat. Yang beriman, Noval, Fulan, kamu sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma, ya Allah, tolong kau yang sholawat, ya Allah. Kenapa? Oh, dikeliru. Takut salah. Takut gak pas. Takut kurang. Maka Nabi SAW mengajari kita justru beradab bersopan santun pada Allah Ta'ala dengan kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong ya Allah, engkau yang bersolawat. Nah di sini jadinya keren. Nah kalau Allah yang nyuruh solawat, kemudian ternyata setelah disuruh kita minta Allah yang bersolawat, berarti ketika kita minta kepada Allah untuk bersolawat, sejatinya yang bersolawat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, adakah balasan untuk solawatnya Allah? Kalau istighfar, Rabbighfirli, ya Allah tolong ampuni aku. Ya kan? Gak ada yang begini, ya Allah
ya, tolong engkau istighfar untuk aku, kurang ajar kamu. Gak ada. Yang ada, Rabbighfirli, astaghfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni dia. Betul gitu kan? Istighfar. Makanya untuk istighfar ada pahalanya. Kenapa? Fi'il 'abd, perbuatan hamba. Hamba minta, minta ampun, istighfar. Ada pahalanya yang nyata wujudnya. Di Al-Quran, umat Nabi Nuh, ketika paceklik yang luar biasa, Nabi Nuh alaihi salam ngomong sama umatnya, fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Jelas ayatnya. Kalau istighfar, kata Nabi Nuh, maka Allah akan menyelesaikan masalah kalian. Sekian tahun gak hujan, Allah akan langsung kirimkan hujan lebat dari langit. Satu. Jadi masalahnya selesai, kasih solusi dari langit. Yang kedua, wayumditkun bi amwal, dikasih harta yang sangat banyak. Yang ketiga, wabanin, anak keturunan yang banyak. Yang keempat, jannat, dikasih kebun-kebun yang banyak. Yang kelima, dikasih sungai di dalam kebunnya sehingga pengairannya cukup. Satu istighfar, pahalanya dalam satu ayat ada lima. Sedekah. Satu contoh sedekah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra'i. Ila akhir ayat. Wasari'u, segeralah kalian mendatangi ampunan. Allah bagi-bagi ampunan, ambil tuh ampunan dari Allah Ta'ala. Ya. Wa jannah, dan surga. Allah bagi-bagi surga yang seluas langit dan bumi, ambil tuh surganya Allah Ta'ala. Sudah Allah siapkan nih, yang bisa ngambil siapa? Yang bisa dapat ampunan, dapat surga siapa? Alladzina yunfikuna fis-sara. Orang-orang yang ketika senang maupun susah, ahli sedekah. Di ayat yang lain, sedekah itu akan dilipat gandakan, maknanya sampai 700 kali lipat. Betul-betul? Ya, jadi ada konkret bentuk pahalanya. Ada ayat itu. Tapi sholawat, Allah enggak nyebutkan pahalanya. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian semua sholawat dan salam. Kenapa Allah enggak menyebutkan pahalanya? Lawang Allah yang berbuat kok. Kalian mau ngasih apa sama Allah? Paham enggak? Sholawat itu bukan amal kita. Sholawat itu fi'lullah min af'alillah. Perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak ada ukurannya, unlimited. Karena solawatnya Allah bukan makhluk, solawatnya Allah bukan ciptaan, solawatnya Allah perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mandek-mandek, bagaimana ya kita gak paham? Kita cuma bisa ngomong rahmatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memuliakan Rasulullah, tapi hakikatnya tidak ada yang paham. Tugas kita cuma minta, ya Allah tolong engkau yang solawat. Maka suatu hari Nabi Muhammad SAW tampak bahagia dan tidak pernah tampak bahagia seperti hari itu. Disitulah kemudian sahabat nanya, ya Rasulullah, hari ini engkau tampak sangat bahagia. Semenjak kenal Rasulullah, belum pernah lihat Rasulullah bahagia seperti hari ini. Ada apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, baru saja malaikat Jibril datang kepadaku. Kemudian menyampaikan, wahai Rasulullah, Tuhanmu titip salam untukmu. Tuhanmu titip salam untukmu dan berbahagialah. Tidaklah salah seorang dari umatmu mengucapkan solawat kepadamu melainkan Allah membalas dengan 10 solawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Solawat kita itu enggak solawat kan, minta solawat. Allahumma sholli, ya Allah tolong engkau bersolawat. Langsung dibalas, kitanya disolawatin sama Allah Ta'ala. Kenapa begitu? Karena tidak ada pahala yang cukup untuk mengganti solawatnya Allah Ta'ala kecuali solawatnya Allah itu sendiri. Mudeng gak? Moga-moga gak mudeng. Paham gak ini? Sepoknya gak paham gak apa-apa. Nanti yang paham, yang gak paham memang nasibnya begitu, gak paham. Jangan dipaksakan, cuman saya kan harus ngasih santapan untuk semua kalangan. Kalangan yang paham biar dapat. Kalangan yang gak paham, gak apa-apa. Siapa tahu yang disulbinya nanti cucunya paham. Oh iya. Kadang kita tuh gak paham, tapi ini kan disulbi kita ini kan ada calon keturunan nih. Iya. Diniatkan itu.
kan masih dititipkan di sini banyak itu. Nah, atau di anak kita yang ikut dengarkan. Nanti siapa tahu anak kita paham, enggak paham cucu kita akan paham, dengarkan saja, aja ngomong, enggak paham saya, ruwet itu enggak paham, enggak mudeng. Udah enggak apa-apa, sami'na wa ato'na, jangan sami'na wala mudengna, ojo ngono. Sami'na wa ato'na, Bib, belum paham, enggak apa-apa, nanti ada waktunya paham. Kadang sekarang kita belum paham, suatu saat kita dibuat paham. Kalau tidak, nanti anak cucu kita dibuat paham. Bahkan bisa menjelaskan jauh lebih hebat dari kita. Oke, saya ulangi. Jadi yang sholawat siapa? Allah. Kita hanya minta Allah bersholawat. Lah kalau Allah yang bersholawat, kira-kira kalau balasannya surga pantas enggak? Ya enggak. Allah yang bersholawat gitu loh ya. Masa Allah diganti surga gitu kan? Ya enggak level enggak? Enggak. Diganti apa pantasnya? Ya diganti dengan sholawat juga. Allah bersholawat, maka Allah membalas sholawatnya Allah. Kan keren. Allah membalas sholawatnya Allah. Allah sholawat satu kali, dibalas sama Allah sholawat 10 kali. Jadi muter gitu. Jadi yang bersholawat Allah, yang balas juga Allah. Jadi kita enak. Ngapain? Modal cuma Allahumma. Jadi ini manja atau enggak manja ini? Manja. Allahumma sholli. Ya. Allah jawab, engkau juga tak solawati. Selesai. Begitu dapat satu solawatnya Allah, selesai. Dosa entek, hajat kabul. Ya, lalu di atasnya surga kok. Rahmat, ampunan, maghfirah, ya karunia, angkat derajat, balak minggat. Semua itu dalam satu solawatnya Allah tercakup semuanya. Apalagi ini 10 nih, masya Allah, menunjukkan apa? Kathrah, banyak yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang mau minta Allah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mau minta Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mau minta Allah mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini saya mau nanya, berarti salawat itu amal yang kecil atau amal yang luar biasa? Luar biasa. Nah kalau udah tahu begitu, kenapa masih menganggap remeh sholawat? Nganggap enteng sholawat. Nganggap sholawat itu kok kurang cospleng, kurang mandi. Saya ulangi ya, sholawat tadi ya, sholawat. Balasannya dari Allah luar biasa, satu saja sudah cukup. Makanya jangan memandang remeh sholawat. Lihat nih, perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Ini al-pentingu, penting pol. Ad-du'a silahul mu'min. Ad-du'a silahul mu'min. Nabi yang ngomong SAW, gak mungkin Nabi keliru. Doa itu senjatanya orang yang percaya sama Allah. Doa itu senjatanya orang yang percaya sama nabi-nabinya Allah. Doa itu senjatanya orang yang percaya sama kitab-kitabnya Allah. Doa itu senjatanya orang-orang yang percaya sama malaikat-malaikatnya Allah. Orang yang percaya itu. Jenengan percaya enggak sama surga neraka? Percaya. Percaya enggak sama takdir? Percaya. Nah, takdir buruk itu ada enggak? Ada. Takdir baik ada, surga ada, mau surga aja ada, neraka juga ada. Rezeki jenengan kira-kira sudah ditentukan atau belum? Sudah tahu enggak? Alhamdulillah, karena enggak tahu kan cari terus. Coba kalau sudah tahu, wah nganggur, percuma golek jatahnya sakmono, males. Ya, memang dibuat enggak tahu sama Allah biar optimis, biar optimis. Nah dikasih sama Allah senjata. La yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qadha, ketentuannya Allah, kecuali doa. Jadi ketentuan Allah itu tidak bisa ditolak kecuali dengan Allah. Kalau diterjemahkan begitu. Ketentuan Allah yang menentukan siapa? Allah. Berarti yang bisa merubah siapa? Allah. Jadi kalau ingin ketentuannya berubah, minta sama siapa? Allah. Lah minta sama Allah itu namanya apa? Ah pinter toh. Nah ini doa. Sekarang perhatikan adab doa. Doa tidak akan diterima kalau tidak diberi sholawat. Betul, betul.
Jadi jenengan dungo sehebat apapun nangis getih, nangis keluar air mata, enggak ada solawatnya, enggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Diawang-awang. Jadi doanya tuh naik ke langit, enggak nembus-nembus, muter doa ini di atasnya, enggak naik. Nunggu disolawati baru bisa naik. Sayapnya doa adalah solawat. Pertanyaan saya, sementara solawat itu doa atau bukan doa? Doa. Solawat adalah doa. Berarti kalau kita bersolawat, kita lagi ngapain? Berdoa. Berarti kalau kita lagi solawat, kita lagi make apa? Make senjata. Kita kalau solawat lagi menggunakan apa? Menggunakan senjata. Lah kalau senjata dipakai, senjata digunakan, menang atau kalah? Menang. Kehidupan ruwet, jenengan pakai senjatanya, ruwetnya nyingkir atau enggak nyingkir? Rezeki seret, jenengan pakai senjatanya, seretnya hilang atau enggak hilang? Hilang, tapi senjatanya dipakai. Yang jadi masalah, senjatanya dipakai atau disarungkan? Jarang dipakai. Makanya ayo kita sering pakai senjata kita ini, doa ini dipakai. Yang gampang, pakai doa yang gampang daripada jenengan ngarang macam-macam, tor enggak disolawati, enggak keterima, solawatan saja. Baca solawat. Dungamu apa? Solawat. Lu solawat kok doa? Iya. Lu kan solawat kan? Allahumma sholli. Jalu apa neng kono? Hei, hebatnya orang solawat tuh enggak usah minta apa-apa itu. Lu kok bisa? Lah Allah tahu ngertek hati mau dibatin tok Gusti mobil. Enggak usah kedawan, di hati ngomong Gusti mobil, lidahnya Allahumma sholli, tolong ya Allah kau selawat pada Nabi. Ya Allah tolong kau selawat pada Nabi. Lidahnya gitu terus. Allah jawab, aku selawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala Nabi. Aku selawat, kamu yang selawat. Iya ya Allah tolong kau selawat pada Nabi. Muter terus gitu kan. Ya udah kamu selawat, saya kasih 10 selawat saya. 10 selawatnya Allah, di hati ada mobil katut. Gampang atau susah? Apa yang gampang? Nyatanya? Nah kenapa kita jadi susah bersolawat? Karena iblis tidak mau hamba-hamba Allah begitu mudah memenangkan pertarungan. Iblis tidak mau hamba-hamba Allah mendapatkan kenikmatan dengan begitu mudah. Makanya sama iblis kita dibuat lupa solawat. Kemudian bahkan dimasukkan dalam pikiran kita, percuma kamu kemat-kamit solawat. Solawat yang diterima itu kalau khusyuk. Kalau enggak khusyuk ya enggak diterima iblis. Solawat yang diterima itu kalau kamu punya wudhu. Enggak punya wudhu enggak diterima. Iblis yang solawat untuk aku. Yang solawat Allah yang mesti keterima. Nah kamu ngapain? Oh, saya cuma minta Allah solawat. Loh tapi kan kalau minta sama Allah itu harus pakai adab yang wudhu. Loh itu kan minta untuk diriku sendiri. Aku kan gak minta untuk diriku sendiri. Kamu minta untuk siapa? Untuk nabiku Muhammad SAW. Nabiku kekasih Allah. Masa sama Allah pakai ditanya dulu, kamu wudhu atau tidak? Gak mungkin lah. Nah kalau saya minta untuk diri saya sendiri ya persyaratan banyak. Ini kan mintakan untuk orang lain. Sedangkan Nabi bersabda, doa ul mu'min li akhihi bi dhahril ghaib mustajab. Kama qala sallam, doanya mukmin untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya kabul. Jenengan junub, ya junub tengah wengi kok kelingan Habib Novel. Allahumma Habib Novel utangnya akeh, tulung lunasno, kabul. Kabul itu kenapa? Karena saya enggak ngerti jenengan doakan. Wujud jenengan mau junub kayak mau wujudnya bejat seperti apapun, itu ada kalimat doa ul mukmin li akhi, doanya mukmin untuk saudaranya kabul, selesai. Seperti doanya mazlum, doanya orang yang didolimi, itu enggak nunggu harus wudu dulu. Wah, ada orang kok dikuoploki sama orang enggak salah diwajar gitu ya. Terus dia mau doakan yang ngoploki tadi ya, yang mukulin mau doakan, ngenteni wudu sik gak sido ndonga. Kenapa? Jadi enggak tega. Kan ada orang yang didolimi sakit hati gitu ya. Wah, angkat tangan Allahumma. Tolong tenggelamkan dia ke dalam bumi. Tenggelam itu dalam bumi itu. Kretek hati yang luar biasa itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau untuk minta diri kita sendiri, minta rumah, minta mobil, hajat macam-macam, ya minta ampunan yo sing sopan awakmu. Wudhu, tutup aurat, ngadep kiblat, Allahumma tolong ampuni hamba. Nah, begitu. Paham?
Tapi kalau untuk Nabi Muhammad SAW, walaupun kita enggak punya wudu, walaupun wujud kita seperti apapun, tetap diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau wudu lo mintakan buat Kanjeng Nabi, kok udo kan ya kurang ajar. Walaupun diterima sama Allah, tapi kira-kira kurang ajar lagi model lagi ya. Mintakan untuk Nabi Muhammad SAW, mintakan untuk Rasulullah SAW, ya kitanya yang bagus. Biar Allahnya semakin senang sama kita. Oh, ini mintakan untuk kekasihku, dia pakai baju yang bagus, dia wudhu, dia wangi. Hanya untuk mintakan buat kekasihku Muhammad SAW. Oh, langsung kita minta apapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham atau paham? Nah, penjelasan selawat yang model begini, ini beda atau sama dengan yang lain-lain? Ya, saya juga baru tahu malam hari ini. Yang akhir-akhir tadi itu ya, krosonya malam hari ini. Kemarin-kemarin itu masih dikit-dikit. Malam hari ini semakin kroso. Nah, saya mau kasih tips. Gimana caranya biar selawatnya banyak tapi gak kroso? Mau atau gak mau? Ya, gampang. Kalau duduk baca selawat, mau bangun baca selawat, selesai masalah. Satu hari ini Bapak Ibu kira-kira duduk dan bangun berapa kali? Berarti tak terhitung ya. Karena enggak pernah dihitung, berarti tak terhitung. Betul kan? Di kantor duduk sana pindah sana, duduk sana pindah sana, duduk sana pindah sana, jalan lagi sana, duduk sana pindah sana, duduk sana pindah sana. Kecuali supir bis, duduk terus itu. Lama tuh duduknya ya, duduknya lah lama nih, supir-supir nih lama duduknya. Tapi yang gak nyopir tuh ya, kan jalan duduk, apalagi ibu-ibu masak duduk sana pindah sana, ngincipi sana, ngincipi terus. Mulutnya ngincipi ya, kemudian bagian tubuh yang lain duduk, pindah duduk sana, pindah duduk sini. Itu kalau baca solawat, satu waktu duduk baca solawat, bangun baca solawat, berarti sekali duduk minimal dua solawat. Kira-kira satu hari 100 posisi bisa gak? Bisa kan ya? Insya Allah ada atau 100 posisi itu satu hari. Kalau itu dipraktekkan minimal satu hari sudah 200 solawat. 200 solawat gak kroso loh itu. Yang gak disadari. Gak disadari. Satu lagi. Jenengan kalau mau apa namanya melakukan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, melakukan sesuatu. Misalnya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tambahan solawat. Kalau mau makan, ya baca doa. Doa yang tidak diawali solawat tidak diterima. Jadi itu gak usah dibahas lagi. Doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Tapi, ya, ojo lali solawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Kedawan, beb. Ya begitu memang. Pilih di bar mangan bubur rumah sakit. Apa sehat selawase? Nah ini kadang enggak, kita ini disuruh solawat berat. Tapi kalau dibiasakan, nanti enggak sadar akan banyak. Dan jadi seneng. Masya Allah, naik motor, ya mulai solawat dulu berapa kali. Naik mobil, mulai solawat dulu berapa kali. Jadi biar solawat ada di setiap tempat. Kalau tempat itu disolawati, wangi. Tempat yang enggak disolawati, batang. Baunya seperti lebih busuk daripada bangkai. Nah ini kalau bisa gitu, kita amalkan satu ini. Lihat nanti, Darul Ajaib. Kamu akan melihat keajaiban-keajaiban. Sesuatu yang gak bisa dinalar sama nalar kita. Gak mungkin, gak bisa ini. Mesti raiso. Kok ngerti-ngerti jadi iso. Wangil jadi gampang. Buduk. Rodok pinter. Oh, solawatnya cuma 10, oh tiba-tiba mau pinter. Ngageti toh ya. Ngageti. Nah coba perhatikan, ong solawat pagi hari 10, sore hari 10. Nah itu jaminannya dapat syafaat. Siapa solawat di pagi hari 10, sore 10, jaminannya dapat syafaat. Nah itu ambil, oh pagi 10 solawatan, sore 10 solawatan dulu. Amalkan nih solawat. Gak usah nanti nanya, Bib, ganjarannya apa? Lu takut ganjaran meneh. Fadilahnya solawat apa, Bib? Biar saya semangat. Yes, utang muntek, mustilah. Caranya gimana, Bib? Ya bayaran. Caranya bayar gimana? Ya paranono yang punya. Bayarno duitnya. Lah duitnya enggak ada, Beb. Ya goleono. Carinya di mana? Jatuh ke aku. Nyari di mana kau tanya saya. Saya juga enggak tahu nyari uang di mana. Yang penting kamu usaha. Dan usaha terbesar adalah doa. Dan doa yang luar biasa adalah solawat. Paham? Apa pahamnya? Alhamdulillah. Jadi kunci meraih banyak hal dengan mudah sebetulnya adalah dengan solawat.
Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga penjelasan yang telah kita peroleh dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sibukkan hari-hari kita dengan membaca solawat, dengan harapan supaya kelak kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat beliau. Juga tak lupa dengan harapan supaya segala hajat-hajat baik kita segera terwujud. Amin ya Rabbal Alamin. Sudahkah kita bersolawat hari ini? Wallahu a'lam bisawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.